Untuk langkah pertama, masukkan 4 cawan air dan biarkan hingga mendidih. Untuk langkah kedua, masukkan serbuk agar-agar dan kacau hingga serbuk agar-agar tersebut menjadi larut. Maaf ya, waktu masuk serbuk agar-agar tu lupa nak tekan rekod, so tak ada video dia. Untuk langkah ketiga, masukkan 1 tin susu cair, kemudian masukkan 1 tin susu pekat, kacau sebati. Apabila sudah sebati, masukkan Milo dan kacau hingga Milo menjadi larut. Biarkan seketika hingga mendidih dan boleh tutup api. Tuangkan ke dalam bekas dengan menggunakan penapis. Biarkan sejuk dengan suhu bilik terlebih dahulu, kemudian baru simpan dalam peti ais. Selamat mencuba. Jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe. Dapur Kecik.